Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang tak pernah menutup pintunya dari hamba-hambanya ketika mereka mengetuk rahmat Allah, mengetuk harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada Allah ta'ala dengan banyak harapan, maka mereka pulang darinya tanpa sama sekali kesiaan. Diberikan oleh Allah ta'ala dari gudang kekayaannya apa yang mereka butuhkan, dan gudangnya dengan banyaknya permintaan hambanya tak pernah gudang itu habis dan punah. Bahkan ia gambarkan berkurangnya hanya seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke dalamnya. Apa yang berkurang dari air laut ketika jarum itu mengambil sedikit dari air lautnya? Tak ada yang berkurang, dan itulah gambaran kedermawanan Allah yang maha besar. Tak pernah dia menolak hambanya ketika datang, kecuali ketika saat-saat terakhir yang telah ditetapkan Allah ta'ala yang tak lagi dia terima ketika hambanya datang untuk bertaubat. Saat ketika sakaratul maut dan saat ketika matahari datang dan pergi di bukan tempatnya. Ketika muncul di bukan tempat biasanya dan terbenam di bukan tempat biasanya. Maka saat itulah dia tutup pintu taubatnya. Dan dia tak biarkan siapapun yang datang. Kesempatan telah habis. Dan Allah Ta'ala dengan kedermawanannya itu diberikan kepada semua hamba-hambanya ketika mereka meminta, walaupun dari awal sampai akhir yang meminta akan diberikan. Walaupun bersama manusianya, jinnya berkumpul dan meminta dan akan diberikan. Seorang kaya di dunia ketika banyak didatangi mereka yang membutuhkan, maka ada batas kesabaran dan batas di mana mereka akan merasa terganggu. Tapi tidak demikian dengan Allah Rabbuna wa Rabbukum. Tidak demikian dengan Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ketika dia tidak didatangi hambanya, bahkan dia marah. Ketika dia tidak diketuk pintu rahmatnya, bahkan dia kecewa. Bahkan dia bangga dan dia senang dengan kedatangan mereka kepadanya meminta taubat, meminta ampunan. Dan bahkan Rasul memberikan gambaran di dalam hadis. Ketika ada seseorang badui yang kehilangan ontanya beserta perbekalan yang ada di atas punggung ontanya, kemudian dia cari ke sana kemari, tapi dia tidak dapatkan onta yang hilang itu. Dan semua hartanya ada di binatang itu. Artinya dia tidak punya apa-apa sekarang kecuali hanya baju yang di badannya, pakaian yang dipakainya. Lalu ketika dia sudah lelah mencari ontanya yang hilang, kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Lalu dia tertidur di bawah pohon yang rindang itu. Lalu ketika dia buka matanya setelah dia terbangun, dia lihat ontanya ada di hadapannya. Tiba-tiba balik sendiri itu onta. Tadi dicari-cari gak ketemu. Gak dicari, dia balik, dia datang sendiri. Saking senangnya dan sangat gembiranya, badui ini mengatakan, ana
ana rabb ana rabbuk Allahu abdi wa ana rabbuk kama qala. Katanya aku adalah Tuhan dan Allah adalah hambaku. Kata Rasul, karena gembira salah berbicara. Semestinya dia katakan Allah adalah Tuhanku dan aku adalah hambanya, tapi dia katakan sebaliknya, Allah hambaku dan aku Tuhannya. Lalu beliau katakan setelahnya bahwa gembiranya Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertobat datang kepadanya meminta ampunan, meminta maghfirah, lebih senang dari hamba, dari badui itu ketika mendapatkan ontanya kembali. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana senangnya Allah ketika dapat hambanya, ketika mendapatkan hambanya datang kepadanya setelah lari dari Allah, setelah menjauh dari Allah, setelah berkali-kali dan berhari-hari, berjam-jam, berwaktu-waktu lalai, tidak ingat Allah Ta'ala, sibuk dengan maksiatnya, bergelimangan dosa, lalu tiba-tiba terketuk hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu Allah Ta'ala masih membuka kedua tangannya untuk menerima hambanya. Dan kita ingat tentang sebuah cerita yang didatangkan dan diceritakan oleh para ulama salaf, disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imamul Nawawi, bahwa ada seorang yang dua orang saudara, yang satu yang satu tukang ibadah, yang satunya lagi tukang maksiat, tinggal dalam satu rumah, yang satu di lantai atas, yang satu di lantai bawah. Kemudian di suatu hari iblis membisikkan yang di bawah, yang tukang ibadah. Setelah lama dia beribadah kepada Allah, lalu dibisikkan oleh iblis dan dia terkena dengan jeratan iblis. Kata iblis, kenapa engkau tidak sekali-kali aja bergabung dengan saudaramu yang di atas itu dalam kemaksiatan, dicicipi sedikit kelezatan dunia. Lalu dia termakan dengan ocehan iblis, dengan bisikan iblis ini. Dan yang di atas, saudaranya yang selalu maksiat tiap hari, yang selalu berdosa kepada Allah Ta'ala tiap hari dengan khamernya, mabuk-mabukan, di saat yang sama dia mendapatkan bisikan malaikat dan hatinya mendengar bisikan malaikat ketika itu membisik. Katanya dalam dirinya sendiri, tidakkah engkau malu setiap hari engkau seperti ini, bangun dan tersadarkan dari mabukmu, terkadang pipismu sendiri membasahi tubuhmu, dihinakan Allah Ta'ala semacam ini dengan najis-najis ini semua. Lihat saudaramu yang ada di bawah mendapatkan kelezatan ibadah, munajat, zikir, kenapa engkau tidak sepertinya? Maka terpanggil hati kecilnya untuk menjadi seperti saudaranya yang di bawah. Lalu kemudian yang atas turun ke bawah ingin bertobat, dan yang bawah mau ke atas ingin maksiat. Di waktu yang sama, di saat yang sama, kemudian tergelincir yang di atas ketika turun dari tangganya, lalu menimpa saudaranya yang di bawah ketika mau ke atas, dan ketika jatuh menimpa saudaranya, dua-duanya mati dan wafat. Dan kata ulama, yang di atas yang kesehariannya selalu dalam kubangan maksiat dan kotor dengan najis-najis dosa, tapi di saat itu ketika tekadnya kuat untuk bertobat kepada Allah, Allah Ta'ala wafatkan dalam husnul khatimah. Padahal satu zikir pun belum dia baca, padahal satu sholat pun belum dia kerjakan, padahal satu kebaikan pun belum dia amalkan. Tapi begitulah taubat. Ketika Allah Ta'ala terima taubat seseorang, maka dia rubah yang jauh menjadi dekat, dan dia rubah yang kotor menjadi bersih, suci. Dan Allah Ta'ala suka dengan hamba-hambanya yang selalu mensucikan diri dari kekotoran.
Kita pernah dengar sebuah hadis sahih yang disebutkan di dalam kitab sahih, bahwa ada seorang hamba berdosa lalu dia berkata, Rabbi aznabtu zanban faghfirli, ya Rob, aku telah berbuat dosa maka ampuni aku. Menyesal dia dari perbuatan dosanya. Lalu Allah berkata kepada malaikat di saat hambanya minta ampun, kata Allah Ta'ala kepada malaikatnya, aznaba abdi zanban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Hambaku itu berbuat dosa dan dia tahu persis bahwasanya dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Isyhadu ya malaikati, wahai saksikan, wahai malaikatku saksikanlah, inni qad ghafartu lah, bahwasanya aku telah ampuni dosanya. Lalu setelah beberapa lama kemudian dia berdosa lagi. Kemudian dia pun menyesal kembali dan bertobat kepada Allah. Dia berkata seperti perkataan yang awal. Katanya, Rabbi aznabtu dzanban faghfirli, ya Rabb, aku telah berbuat dosa, ampuni aku. Maka Allah pun berkata sekali lagi kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Lalu selang berapa lama hambanya ini berbuat dosa lagi. Kemudian dia bertobat lagi dan mengatakan hal yang sama, Rabbi aznabtu dzanban faghfirli, ya Rabb, aku telah berbuat dosa, ampuni dosaku. Lalu untuk yang ketiga kalinya Allah berkata kepada malaikatnya dengan sesuatu yang istimewa tambahannya. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikatku saksikan aku, ampuni dosaku. Lalu kata Allah Ta'ala, i'mal ma'syita faqad ghafartu lak, kerjakan yang kau mau wahai hambaku, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Maka kemuliaan tekad bertobat setelah berbuat maksiat dan selalu itu dikerjakan oleh seseorang membuat Allah Ta'ala berikan satu hadiah besar, di mana ia katakan kepada hamba itu, silakan kerjakan apa yang kau ingin kerjakan, maka aku telah ampuni dosa-dosamu. Kenapa demikian? Karena Allah tahu bahwa orang ini kalau berbuat dosa pasti kembali kepadanya. Saking senangnya Allah Ta'ala dan gembiranya, dia sudah ampuni duluan orang ini sebelum bahkan orang itu berbuat dosa lagi di kemudian hari. Begitu senangnya Allah dengan orang-orang yang mensucikan diri selalu dari kotoran-kotoran dosa ini. Dari itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memuji orang-orang yang suka mensucikan diri dari kotoran, khususnya kotoran yang batin setelah kotoran yang zahir. Kata Allah dalam Al-Quran, la masjidun usisa ala taqwa haqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam riwayat lain, dan qiraat lain, mutahhirin. Kata Allah dalam ayat ini, la masjidun usisa ala taqwa, masjid sungguh yang dibangun atas dasar taqwa itu, ahakku antaku mafi, engkau ya Rasulullah lebih pantas untuk berdiri sholat di situ. Itu ceritanya karena ada orang munafikin bangun masjid. Tujuannya jelek. Tujuannya untuk nyaingin masjid Rasul. Tujuannya untuk mecahin kekuatan kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasul tahu dan Jibril pun memberikan wahyu, menurunkan wahyu. Lalu dilarang Rasul untuk berdiri sholat di sana. Istilah kata dimintakan beliau untuk ngeresmiin masjidnya gak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena tujuannya tidak bagus. Masjid padahal itu. Lalu kemudian dihancurkan masjid itu dan disebut dengan Masjid Dirar. Ahaqqu an taquma fi, masjid yang didasari atas dasar takwa, engkau lebih pantas diri di situ. Itu Masjid Nabawi, masjid yang beliau bangun. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di masjid itu ada orang-orang yang suka senang mensucikan diri mereka dari kotoran. Jadi di dalam masjid yang didasari takwa ada orang-orang yang selalu berbuat kesucian.
mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang mereka lakukan di luar masjid. Kata ulama, ciri masjid didirikan atas dasar takwa, ada orang-orang semacam ini di dalamnya. Ada orang yang suka mensucikan dirinya dari dosa-dosanya. Datang ke masjid tahu bahwa dia punya dosa banyak. Datang ke masjid pengen ampunan dari Allah, pengen redha, pengen rahmat dari Allah, pengen berkah. Maka ketika dia laksanakan di dalam masjid sholatnya, maka sholatnya akan berbeda dengan sholat orang yang datang ke masjid, ke musholla berjamaah tanpa ada satu tujuan yang pasti, yaitu menggapai kesucian dari Allah Ta'ala. Bayangkan orang ini yang tekad dari rumah, aku ingin disucikan Allah, lalu datang ke masjid, setelah dia berwudu masuk, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, pastinya ketika dia ingin mendapatkan kesucian dari Allah Ta'ala, dia berusaha sekhusyuk mungkin di dalam sholatnya. Terlebih lagi ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya kekuatanku ini untuk dapat berdiri di hadapanmu dan baca Quran, Fatihah dan yang lainnya, zikir, dan datang ke tempat ini bersimpuh di hadapan hadratmu ya Rab, tidak dapat aku lakukan kecuali dengan bantuanmu ya Allah. Maka datang ke masjid dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada di dalam hatinya keagungan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini keluar dari masjid akan membawa banyak barokah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pun datang ke tempat ini, satu di antaranya adalah kita mencari kesucian. Karena Allah Ta'ala melalui Rasul-Nya menjanjikan orang-orang yang hadir dalam majelis zikir seperti ini, bahwa malaikat Allah berkata kepada mereka, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangun kalian, kata Allah nantinya nih. Bangun kalian bahwa telah diganti dosa kalian dengan pahala. Itu kan kesucian. Dosa-dosa kita ketika hadir dalam majelis zikir diganti oleh Allah dengan pahala, dengan kebaikan, dengan hasanat. Dan satu hasanat di sisi Allah Ta'ala berharga betul, sangat berharga betul. Nanti kita akan melalui tahapan timbangan amal. Gak ada di antara kita yang gak akan melalui itu. Semuanya akan melalui itu. Mau pejabat, mau ulama, mau rakyat, mau yang punya duit banyak, mau yang gak punya duit, mau yang punya rumah, mau yang kontrak, semuanya akan datang ke tahapan timbangan amal. Maka kalau diantaranya, diantara yang datang nanti kepada Allah untuk ditimbang amalnya, kemudian amalannya satu dengan yang lainnya sama seimbang, berat kebajikan tidak, atau berat kejahatan juga tidak, tapi seimbang satu. Gak ada yang berat, gak ada yang ringan. Di saat itu satu tasbih disarap diharap. Bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Muslim, bahwa nanti di hari kiamat ketika ada seseorang yang waktu di dunia suka berselawat, kemudian di akhirat timbangan amalnya ketika ditimbang, timbangan amal jeleknya lebih berat dari timbangan amal baiknya. Artinya apa? Putusannya pasti masuk neraka ini. Dia sudah bersedih, sudah putus asa, ini sudah pasti masuk neraka. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang. Seorang yang begitu sangat tampan rupawan, begitu sangat bercahaya datang kepadanya, kemudian memberikan satu bitokoh, memberikan satu kartu, semacam kartu, lalu diletakkan, ini adalah satu dari sekian amal baikmu, diletakkan di timbangan amal baiknya yang tadinya sudah lebih ringan dari amal jahatnya. Ketika timbangan amal baiknya itu diletakkan kartu itu, tiba-tiba amal baiknya menjadi lebih berat dan amal jahatnya menjadi lebih ringan, dan dia senang karena selamat dari siksa Allah Ta'ala dan azab. Lalu dia tanya orang ini,
Siapakah Tuhan yang telah menyelamatkan saya dari kegundahan ini, dari kegelisahan dan keputusasaan ini? Maka orang itu menjawab, aduh, aku adalah Nabi Muhammad. Lalu dia tanya, itu apa kartu yang tadi engkau berikan kepadaku sehingga amal baikum jadi lebih berat? Kartu itu adalah salawatmu kepadaku yang aku simpan dan aku berikan di tempat di mana engkau sangat butuhkan, dan inilah tempatnya. Di satu tasbih, satu salawat akan kita butuhkan di sana, di mana tidak berlaku lagi dirham dan dinar, enggak berlaku lagi dolar, enggak berlaku lagi real, enggak berlaku lagi euro, enggak berlaku lagi emas dan perak, enggak berlaku lagi semua benda-benda yang dibanggakan dan berharga di dunia ini. Tapi yang berlaku adalah al-hasanat was-sayyi'at, pahala dan dosa. Itu yang berlaku di sana. Kata ulama kita, umlahnya di hari akhirat, umlah atau mata uangnya itu. Oh, di dunia kita ini mata uang ada euro, ada dolar, ada real, ada rupiah, ada rupiah, ada macam-macam, ada yen. Ya, tapi di akhirat umlahnya mata uangnya cuma dua. Al-hasanat dan sayyiat. Satu pahala, satu dosa. Yang lainnya ditolak semuanya. Siapa yang bisa datang kepada Allah dalam bawa mersinya? Siapa yang bisa datang kepada Allah membawa jet pribadinya? Kalaupun bisa ditolak sama Allah Taala, Allah enggak perlu itu dan Allah tidak berlakukan itu. Yang ada ketika seseorang datang kepada Allah Taala yang dibawanya adalah pahala dan dosa. Moga Allah Taala perbanyak pahala kita. Allah Taala ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara usaha seseorang untuk selamat di akhirat adalah anak. Ya, bicara masalah akikah, anak itu yang kita didik, itu usaha kita itu. Kalau seorang ayah ketika dia punya anak, setelah diberikan Allah Ta'ala, setelah dia menikah dan meminta sama Allah, ya Rabb, berikan karunia, dikasih seorang anak. Lalu anak ini diurus dengan baik, bukan cuma diurus pakaiannya yang dipikirin, kemudian cuma bukan cuma hanya makanan yang dipikirin, tapi diurus batinnya, diurus ilmunya, diurus akhlaknya. Ketiga, anak ini dididik dengan baik. Terlebih apalagi kalau anak ini dididik bisa menjadi hafizul Quran dan mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, maka dia akan berikan syafaat orang tuanya di hari kiamat. Apalagi kalau dia menjadi seorang ulama, seseorang nanti di akhirat untuk keluarga bisa memberikan syafaat 12 orang keluarga di dalam rumah ketika dia menjadi orang alim di keluarganya. Maka beruntung seseorang yang mempunyai anak, kemudian dididik anaknya lalu menjadi anak yang benar, saleh, jalannya lurus, berbekalkan ilmu dan akhlakul karimah. Maka ketika dia wafat, itu depositonya di dunia. Ya, kita kan dengar cerita tentang Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad atau para ulama sufi yang lain, ketika ada beliau bermimpi, di satu mimpinya beliau melihat ada seseorang dan banyak orang sedang seakan-akan kiamat sudah terjadi dan ada orang pada berhamburan berlari ke suatu tempat. Lalu dia tanya kepada mereka, "Hei, kalian mau kemana?" Lalu tidak ada yang menjawab. Lalu ada seorang yang tidak berlari seperti mereka, disamperi oleh orang soleh ini yang bermimpi. "Engkau tidak berlari seperti mereka ke sana?" "Tidak." "Kenapa mereka berlari ke sana?" "Mereka berlari ke sana sedang memperebutkan hadiah pahala yang dikirimkan oleh kaum muslimin secara umum." Nah, kalau kita baca tahlil itu kan ada wal muslimin wal muslimat, itu hadiah kita hadiahin. Siapa aja orang muslim yang mana kita gak kenal, kita kenal, dapat itu. Nah, itu orang pada, mereka-mereka pada ngerebutin bagiannya. "Nah, kenapa engkau tidak berebutan seperti mereka?" Katanya, "Aku sudah cukup dengan pemberian dan kiriman pahala anakku." "Pahala apa yang dikirimkan sama anakku?" "Anakku setiap hari mengirimkan kepadaku pahala hatam Quran."
siapa anakmu? Anakku pedagang di kota Baghdad, ya, di pasar anak muda di dagang anu. Lalu kemudian beliau bangun dari tidurnya dan mimpinya dia ingat. Dia ingin membuktikan ini mimpi hanya omong kosong atau mimpi memang benar kenyataan ada anak muda yang berdagang di pasar, yang selalu baca Quran, yang dihadiahkan pahalanya kepada orang tuanya. Lalu dicari orang itu, ternyata memang ada seorang anak muda yang sedang menjaga dagangannya dan terlihat bibirnya selalu bergerak-gerak. Lalu dia tanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lihat engkau sedang bergerak-gerak bibirmu, sedang apa?" "Nah, aku baca Quran. Aku hadiahkan pahala Quranku setiap hari untuk ayahku." Katanya begitu. Ternyata mimpi bukanlah mimpi belaka, tapi mimpi yang sesuai dengan kenyataan. Lalu setelah berapa lama setelah itu, beliau bermimpi lagi. Dalam mimpinya sama seperti seakan-akan hari kiamat sudah datang dan orang berhamburan ke suatu tempat sedang memperebutkan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang telah wafat dari orang-orang yang hidup. Lalu kemudian ada orang yang tadi dulunya duduk tiba-tiba ikut lari. Lalu dipanggil orang ini, "Hei, fulan, sebentar. Dulu ente duduk di sini enggak ikut lari, sekarang ikut lari. Kenapa?" Katanya, "Anakku yang dulu memberikan pahalaku, kiriman pahala kepadaku telah wafat. Jadi mau enggak mau aku ikut rebutan juga pahala mereka." Maka bangun dia dari tidurnya, kemudian dia pergi ke pasar. Tiba-tiba enggak ada anak muda yang biasa jualan di situ. Lalu dia tanya tetangga, apa tetangga pedagang sebelahnya, "Kau mau lihat anak muda yang di sini, yang biasa jualan di sini?" "Oh, kamu enggak tahu ada apa?" "Enggak ada kabar apa. Orangnya sudah wafat pagi tadi." Maka dia pun pergi ke rumahnya mentakziah, dan ternyata benar orangnya sudah wafat. Karena sudah wafat, sudah tidak lagi bisa memberikan kiriman pahala Quran. Maka deposito kita ketika hidup diantaranya adalah anak. Ketika anak kita berbuat apapun kebaikan, maka kebaikan itu kita pun dapat bagiannya. Karena dengan sebab kita ajarkan, anak kita bisa berbuat kebaikan. Tapi kalau gak diajarkan, maka dia tidak kenal namanya sholat, dia tidak kenal bersedekah, dia tidak kenal namanya mengasihi fakir miskin, dia tidak kenal berpuasa wajib ataupun sunnah. Dan ujung-ujungnya di akhirat pun orang tuanya terkena imbasnya. Ketika sama sekali orang tuanya tidak mengajarkan anak dan istrinya hal-hal yang mesti mereka tahu. Disebutkan di dalam kitab Uqudul Ujain, ada orang tua soleh yang mau masuk surga. Setelah dihisab selesai dan diputuskan masuk surga, lalu kemudian ada suara dari neraka memanggil kepada Allah Ta'ala, "Ya Rab, tarik orang laki-laki itu biar bersama kami di neraka." Lalu kata mereka, "Kenapa?" "Gara-gara dia kami ada di sini." Katanya orang itu memikirkan diri sendiri, tapi gak mikirin anaknya, istrinya, gak diajarin apapun, gak ditarbiah apapun, gak dididik apapun, sehingga anak istrinya gak kenal dengan kebaikan, dan mereka tenggelam terus dalam kebodohan dan kelalaian sehingga masuk neraka. Sebabnya orang ini karena tidak mengajarkan kami, maka tarik bersama kami ya Rabbi di neraka. Maka ketika tahu sebabnya itu, ditarik Allah Ta'ala ke neraka, padahal udah mau masuk surga. Sebutkan dalam kitab Uqudul Ujain hal itu. Ya, hal yang disebutkan untuk menjadi ibrah dan nasihat buat kita yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selamat dunia wal akhirat. Dan majlis ini majlis yang bermanfaat dunia wal akhirat, dan yang kita dengar bermanfaat dunia wal akhirat. Ya Rabbana, kuatkan hati kami dan iman kami sehingga tidak terlepas dari jiwa ini sampai bertemu denganmu ya Rabbana.